Puluhan keramba jaring apung milik petani ikan di Kabupaten Cianjur porak-poranda diterjang banjir kiriman dari hulu sungai Cisokan Minggu malam. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun petani japung mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur di wilayah Kabupaten Cianjur, mengakibatkan sekitar 50 keramba jaring apung milik petani ikan di Waduk Cirata Jangari, Kecamatan Mande, Cianjur, hancur porak-poranda. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian setiap petani japung ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menurut petani, kejadian tersebut yang terparah. Atas peristiwa tersebut, petani japung hanya bisa pasrah. Guna meringankan kerugian, para petani berharap adanya bantuan dari pemerintah terkait. Berapa banyak, Pak, punya Bapak yang rusak? Yang kolam, Pak. Punya kolam itu semuanya itu 10 ini. Tapi semua hancur semua. Hancur semua. Kalau ikan, banyak yang kabur, Pak? Kalau ikan, banyak yang kabur sih. Berapa ton itu, Pak, bangunan ikan? Kira-kira sekitar 15 ton. 15 ton. Babinsa Korami, Kecamatan Mande, Serka Supendi menyatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu sore. Japung porak-poranda akibat arus sungai yang tinggi dan menghantam keramba waduk Cirata Jangari. Sisa-sisa ikan yang masih ada, yang ikan yang tidak terbawa oleh banjir, sementara mereka juga membenahi jaring-jaring yang mungkin bisa diperbaiki untuk dipakai selanjutnya mereka. Ini kejadian seperti ini baru pertama kali, apa memang sering terjadi? Sering terjadi, cuman untuk hari sekarang ini cukup besar. Banjirnya ya. Besar ya, sering juga, cuman intensitasnya kecil lah. Heri Setiawan, Bandung TV.